Kepala Desa Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang dipimpin oleh seorang wanita berinisial RK, 38 tahun, dipergoki suaminya sedang berselingkuh dengan seorang pria oknum dari perangkat desa. Karena suami dan warga pergoki mereka sedang memadu kasih, RK melarikan diri dari pintu belakang, sedangkan oknum perangkat desa tertangkap warga saat akan kabur lewat pintu depan. Pelaku pria menjadi bulan-bulanan warga desa karena perbuatannya tersebut. Sedangkan Kades berhasil diamankan warga yang berhasil menangkapnya. Perselingkuhan di daerah Gadang Gedis yang diduga dilakukan oleh kepala desa Pot Gale dengan perangkat desanya. Jadi atas dasar info demikian kita langsung merapat ke TKP bersama 5 anggota untuk mengamankan lokasi. Sedangkan saat ini untuk terduga pelaku sudah kami amankan ke Polres untuk menghindari kerumunan atau kejadian yang tidak diinginkan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.